Pemirsa, seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah melakukan aksi begal payudara kepada seorang wanita di pinggir jalan. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, kemudian melakukan aksi pelecehan. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku melakukan aksi begal payudara terhadap seorang wanita di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban dan langsung melakukan aksi pelecehan dan kabur menggunakan sepeda motor. Teriakan korban yang meminta tolong terdengar polwan yang saat itu sedang patroli, sehingga pelaku pun berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku bernama Sandi, berusia 24 tahun, warga Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Korbannya lagi jalan, terus kami turun. Nah, kemudian si TSA itu takut-takut melihat kami karena Pak Kewo jadi semua kan, jadi takut. Langsung berlari ke motornya, muter balik, langsung kami tarik, kami bertiga lari sama ada warga yang nolongin juga. Dia jatuh, langsung tertangkap. Langsung ke mobil, langsung kami bawa ke Polsek DP 1. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan perempuan dan asusila dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.